Sinaosa ujian nasional berbasis komputer menika namung simulasi, nanging para siswa inggih tetap tumemen anggenipun garap soal dateng komputer. Simulasi menika dipun pontho dados tigang rambahan ingkang kawiwitan jam 8 enjing ngantos jam 3 sonten. Kangge simulasi kasebat lumampah sekawan dinten kanthi gunggung siswa 300 sekawan dasa gangsal siswa lan dipun cawisaken watawis 100 kalih dasa komputer kangge garap soal. Simulasi menika dipun reka kados dene ujian nasional saestu. Pramila para siswa kedah nuhoni pranatan ingkang lumampah. Kados to mboten dipun keparengaken bekto handphone lan nedak pasarta sanesipun. Kami sedang melaksanakan simulasi UN buat bulan depan. Ada kesulitan? Ya, mungkin sedikit kesulitan, namun karena simulasi ya, jadi ini sebagai sebuah kegiatan untuk mengetahui tipe soalnya seperti apa gitu. Lampah simulasi menika inggih amrih pasarta UNBK langkung mantep lan kulino dateng piranti sarta cara nggarap soal lan ngisi data. Supados ing tembe nalika lampahing UNBK siswa mboten kangelan. Kaajab kanthi simulasi sakmangke siswa kasil lulus UNBK sarta kangge niti priksa cecawisan teknis. Intinya kan dia memperkenalkan baik soal peralatan, kalau dari sekolah kan kesiapan kesiapan peralatan, ngecek fungsinya peralatan. Kalau siswa menghadapkan ujian seperti kondisi yang sesungguhnya, sehingga nanti dia akan paham bagaimana mempersiapkan diri untuk itu, sehingga siap di ujian nasional. Pelaporan saking Klaten Jawa Tengah, Sri Haryadi, Jogja TV.